kamu udah putusin aku, udah hianatin aku loh. Di sini aku setia menunggumu sampai akhir waktu. Aku tuh nggak kuat kalau ada cewek cantik tuh, jadi bawaan pengen ngegombal. Gombalnya ke satu cewek atau cewek lain? Kalau untuk sementara ini hanya Mbak aja sih. Jarang pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What sabar, hari ini kita mau prank taksi online lagi untuk teman-teman semua yang sedang menjomblo dan santuy di rumah. Semoga kalian bisa menikmati videonya. Nggak usah tunggu lama-lama lagi, kita bakal langsung prank aja untuk kalian. Kuy lah, prank. Nah bor, ini udah dapat penumpangnya. Mari langsung kita call saja Rula, Mbak Rula. Halo, ini Mbak Rula benar? Iya Mbak, saya di jalan. Oke siap. Ini mbaknya pakai baju apa ya? Ini saya pakai jaket jeans. Oh oke, okay. Ditunggu ya. Oke okay, mas. Siap. Let's go bur. Mari kita langsung jemput saja. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Rula, oh ini Mbak Rula nih. Halo Mbak Rula. Ya. Duduk depan nggak apa-apa ya? Ya. Silakan silakan. Ya Mbak, jadi duduk di depan. Iya. Emang kursi belakangnya kenapa? Itu kemarin ada yang party Mbak di belakang, jadi basah semua. Kayak ulang tahun birthday gitu. Tapi lebih ke anak-anak bayi gitu Mbak. Umur setahun. Iya. Ternyata bidadari itu nyata. Gue mau kenalin BRNY Eau de Parfum. Parfum signature asli dari saya, diracik dengan bahan berkualitas tinggi dan sekarang sedang ada diskon sampai 55% bor. Jangan lupa juga untuk follow akun Shopee-nya. Kenapa? Karena saya bakal live di sana, kalian bakal dapat voucher 10.000 dan diskon sale gila-gilaan. Let's go, langsung di follow aja bor. Gak diantar seseorang gitu. Enggak, malah biasa sendiri. Wow. Oh, sudah terlalu lama sendiri ya. Apa emang enggak ada pacar, Mbak? Ada, cuman enggak di sini. Di mana, Mbak? Di Bogor. Oh, di Bogor. Ya. Di Bogor di mana nih, Mbak? Daerah Cilengsi. Oh, dekat sama ini, Mbak, tempat saya itu, Mbak. Oh, iya. Oh, masih bukan orang Bandung? Bukan, orang Bandung. Oke. Saya biasanya kalau taksi online tuh sampai jauh Mbak, sampai Tangerang, Bekasi. Kadang ke Lampung saya Mbak. Lampung? Lewat jalan-jalan yang rusak itu saya biasanya. Oh iya. Kolam ikan di dalam kolam. Iya, jalan kolam ikan. Kalau Mbaknya asli sini ya? Iya, asli sini. Kalau cantiknya asli? Jauh bagiku kau teramat jauh. Kuila, breng. Sorry ya, Mbak. Sorry Mbak. Aku tuh enggak kuat kalau ada cewek cantik tuh, jadi bawaan pengen ngegombal. Gombalnya ke satu cewek atau cewek lain? Kalau untuk sementara ini hanya Mbak aja sih. Itu cowok banget ya kayaknya. Ngakunya cuma satu cewek ya padahal ya, banyak cewek. Tapi aku cuma satu cewek, Mbak doang. Sorry, hati aku yang paling dalam. Bandung tuh lumayan macet ya, Mbak. Iya. Sama kayak hati aku tuh lagi macet ke sekarang. Macet gimana? Macet, cinta aku tuh mentok ke Mbak gitu. Jauh bagiku kau teramat jauh. Buat kalian yang mau cukur rambut di arah Bogor dan sekitarnya, langsung aja ke Mabor Barbershop atau cek link deskripsi. Terima kasih. Halo. Kamu kok hubungin aku lagi? Bukannya kamu lagi udah milih om-om itu? Iya, kemarin kan kamu sendiri yang bilang mau pilih om-om itu. Iya, yang keteknya di Kepang itu kan? Bener gak? Aku udah bilang kalau om-om itu gak baik buat kamu.
Bulu keteknya dikepang soalnya. Oh my god. Iya, masa om-om pakai ini celana dalamnya warna pink kan? Kamu tuh salah pilih, kamu tinggalin aku demi dia gitu. Oke. Okay. Oke. Kamu nggak tahu kan kebiasaan om-om itu mau apa? Om-om itu biasanya dia pedi-medi. What? Medi-pedi, sorry. Balik. Cucok tahu itu om-om. Dia cuma manfaatin kamu doang. Kamu udah putusin aku, udah hianatin aku loh. Di sini aku setia menunggumu sampai akhir waktu. Udah, sekarang aku lagi nganterin cewek aku nih, cewek baru aku. Udah, kamu gak usah gangguin aku lagi, nanti cewek aku marah. Oke? Okay? Udah, nanti aja teleponan. Bye. Iya mbak, kemarin dia putus. Sorry mbak ya, aku gak mampu jadi ceweknya. Lagi nganterin. Sorry ya mbak ya. Iya. Biar dia tahu mbak gitu, kalau dia tuh salah pilih. Oke. Dia masa pilih om-om yang kayak gitu mbak. Tentang omnya banyak duit mbak. Yang keteknya itu? Dikepang mbak. Bulu keteknya dikepang kan aku udah bilang sama dia. Kamu bisa tahu? Stalking. Apa? Stalking mbak. Instagramnya tuh kayak gitu. Mbaknya pernah diselingkuhin gitu gak sih mbak? Pernah sih waktu dulu. Jadi aku dulu saking waktu itu waktu diselingkuhin aku sakit hati banget sampai aku bikin lagu untuk dia mbak. Punya lagu? Aku bikinin lagu dia, judul lagunya Sekecewa Itu mbak. Jadi lagunya kecewa banget. Oh iya. Mbak mau denger lagunya? Boleh. Tahu mbak juga lagi galau kan? Lagi galau nggak mbaknya? Enggak sih. Enggak ya. Kita coba ya. Ini lagunya. Aku yang nyanyi langsung nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Suaraku lumayan bagus lah. Oh iya. Pernah, soalnya pernah ngikut ini apa Lembang Idol ada. Oh ada. Ada Lembang Idol mah. Itu justru ini justru paling tinggi tuh mah. Oke. Okay. Kau baru dengar ya? Iya. Coba ya mbak Mas dengerin, mbak dengerin ya. Iya. Kurang apa diriku berikan semuanya untukmu. Wow, teganya kau ingkari rasa cinta ini sampai ku sakit hati. Oke. Okay. Kini ku sadar. Gimana suaranya bagus sama ya? Cintaku ini tak berarti untukmu. Wow, no, no. Kau buat luka isi hatiku. Kau buatku sekecewa itu. Di mana letak hatimu yang dulu kau duakan ku, kau memilih dia. Kini kau ingin kembali seperti dulu. Maafkan aku, tak ada lagi untukmu. Di mana letak hatimu yang dulu kau duakan ku, kau memilih dia. Kini kau ingin kembali seperti dulu. Maafkan aku, ada lagi untukmu. Maaf hatiku, tak ada lagi untukmu. Oh.
Tapi kenapa yang awalnya agak polos ya? Mungkin mendalami karena sakit hati gitu ya mas? Lebih ke ini sih, lebih ke harus menyerapi kecantikan mbak dulu sih. Jadi kayak itu gitu. Makanya aku bilang mbak tuh ada yang aneh tau. Nah, biasanya kan bidadari itu bersayap, kok ini gak ada sayapnya? Ternyata bidadari itu nyata. Gula brengwe. Sayapnya kemana gitu. Aduh. Gimana mbak? Nyampe gak lagu yang mbak? Nyampe. Judul lagunya Sekecewa Itu mbak. Masuk ke hati banget. Masuk ke hati banget ya. Emang sih dia tuh ninggalin aku segitunya gitu ya. Mbak pernah ditinggalin gak sih sama cowok? Alhamdulillah belum pernah. Belum pernah ya? Semoga gak pernah. Amin. Nah, semoga yang ini setia ya mbak ya? Iya sih. Benar. Mas kan suaranya bagus, kenapa gak ikut MasterChef aja gitu? What? Tadinya jadi jualan pulsa tadi pengennya mbak. Oh, pulsa? Bukan, pulsa, lebih ke situ kayaknya. Ini aku ya. Bagus banget. Mbaknya lucu loh. Aduh. Sering gak dinyanyiin kayak gini mbak sama ini? Enggak pernah. Pertama kali nemu driver yang bisa nyanyi. Oke. Biasanya kan diem aja gitu atau? Ya, aku juga bikin lagu banyak mbak. Oh iya. Ini judul lagunya Rindu. Ini lagu jadi buat aku ketika aku sedang rindu dengan siapapun, misalkan sama orang tua, sama mantan yang kemarin. Nah, ini lagunya cocok banget mbak. Bor, jangan lupa dengerin lagu original aku di sini atau di link deskripsi. Terima kasih. Coba nyanyiin ya. Oh iya, boleh mas. Saat ini kita mungkin hanya bisa terus bersabar terima. Terpisah jarak dan waktu yang telah berbeda. Ku di sini dan engkau di sana. Mungkin Tuhan sedang menguji kekuatan cinta dan rasa setia. Antara kau dan aku akan terus mencoba agar kelak berakhir bahagia. Sabar pula di sana, kan tiba waktunya kita akan bersama lagi. Jauh bagiku kau teramat jauh. Rindu, rindu aku ingin memelukmu. Sayang, hati ini teramat sayang. Sabar, sabar untuk bertemu lagi. Jauh bagiku kau teramat jauh. Rindu, rindu aku ingin itu ya. Kuat mendalami. Teramat mendalami ya mbak. Iya. Mbaknya lagi rindu siapa sekarang? Sama mama sih. Tapi kalau aku sih kayaknya akan rindu mbak terus. Rindu, rindu aku ingin memelukmu. Tapi mbaknya pernah dapat driver kayak gini? Belum pernah, ini pertama kali. Pertama kali ya? Duduk di depan, terus drivernya yang ini ya gitu ya. Sebenarnya aku lagi bikin itu mbak, lagi bikin video untuk YouTube channel aku.
Jadi aku tuh punya itu channel namanya Prank Taksi Online. Nah, Mbak tuh sedang masuk dalam Prank Taksi Online itu. Oh, nah, no. Di sini tuh ada kamera di depan sini lagi videoin kita dari tadi. Oh, ya Allah. Kira-kira kalau misalkan aku izin ini untuk di-upload, Mbak boleh nggak izinin? Boleh. Boleh. Oke. Okay. Nah, biasanya nih yang nonton juga pengen tahu Mbak, Instagram Mbak, TikTok Mbak tuh apa? Di sini gitu. Apa yang Mbak kira? Kalau Instagram aku Rula FADL. Rula FADL atau TikToknya? TikToknya Your Baby. Ah, Your Baby. Oke, okay, siap. Buat teman-teman semua kita dapat konten nih, guys. Nah, Rula ini aku sorry banget udah ganggu. Iya. Semoga kaget ya. Semoga Mbaknya enggak trauma naik taksi online lagi. Dan yang pasti buat teman-teman semua jangan lupa like, comment, dan subscribe. Angga Chandra pamit, mungkin Karula juga pamit. Assalamualaikum. Dadah, selamat siang. Dadah dong ke kamera.